Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk membahas kabel fast charger yang support atau mengenal Xiaomi tipe 10S. Kabelnya ini saya dapatkan harganya 20.000 dan sudah saya buat videonya, bisa kalian lihat addressnya pada deskripsi, jadi tidak saya coba. Jadi terima kasih atas masukannya. Jadi kabel ini yang lagi viral di salah satu aplikasi. Jadi ketiganya ini merupakan kabel fast charger, hanya saja ini tidak mendukung Xiaomi Turbo. Ini juga tidak mendukung. Ini juga murah bro, sekitar 19.000, ini 20.000 dan ini cukup lumayan karena ada displaynya. Ini harganya 80.000. Tapi ini juga tidak mendukung Xiaomi Turbo. Jadi yang mendukung ini saja. Di video awal saya katakan saya belum tahu sampai sekarang, dan maafkan saya kenapa ini saya tidak coba lagi karena handphonenya saya minjam. Tapi ini saya sengaja beli. Kenapa ini mendukung Xiaomi? Ada yang menyatakan bahwa kabelnya 5, kalian perhatikan setelah saya buka. Oke, kalian perhatikan, ini rahasianya. Jadi yang menjawab di video saya sebelumnya bahwa kabelnya jumlahnya 5 benar. Kalian lihat, ini warna putih, merah sedikit besar jadi agar sanggup 3 ampere lebih. Kemudian orange, terlihat bro. Ini orange, terlihat ya. Kemudian hijau dan hitam. Mungkin kalian bingung seperti saya, kenapa ini 5? Karena itu kabel-kabel seperti ini tidak bisa, karena ini 4. Ini belum saya bongkar karena masih sayang. Jadi pasti ini tidak bisa untuk Turbo Mi karena kabelnya 5. Oke, mungkin di video tidak terlihat pin-pinnya ini. Jadi ini saya bingung untuk mengukurnya karena saya belum mendapatkan jacknya. Jadi saya gambar saja agar kalian paham pin-pinnya. Oke, seperti ini saya gambar sebenarnya saja. Ini warna orange. Jadi kabel USB yang umumnya seperti ini. Jadi kabel-kabel seperti ini hanya ada 4 pinnya, dan yang ini ada 5 bro. Di sini ada tonjolan. Jadi ini bentuknya datar, sedangkan ini menonjol. Jadi total ada 5 kabel. Jadi merah, hitam, sisanya kuning, orange, dan putih. Seperti ini. Jadi ini saya juga belum tahu ini apa, karena saya belum mempunyai jack yang bisa mengukur sampai 5. Akan saya cari dahulu. Tapi yang jelas kuncinya kenapa kabel-kabel seperti ini tidak mengenal Mi Turbo, padahal ini menurut pengukuran saya secara manual lebih bagus, dan ini juga tidak bisa. Jadi kuncinya di sini pada Mi Turbo ada 5 kabel. Paham ya bro? Jadi sebetulnya ini kualitasnya bagus juga, hanya saja 4 kabel dan ini saya belum tahu. Tapi ini sudah saya coba, tidak mendukung Mi Turbo juga. Jadi yang mendukung hanya ini. Dan ingat harganya 20.000, address-nya ada pada deskripsi. Oke, maksudnya kalian perhatikan. Jadi saya belum mempunyai seperti ini. Ini jack-jack yang hanya bisa 4 pin, kalian lihat. Jadi saya baru punya yang 4 pin seperti ini. Jadi belum bisa saya ukur. Sedangkan yang USB tipe C pasti bisa kita coba dengan menggunakan PCB yang saya punya. Tapi yang jelas Mi Turbo itu memang mempunyai 5 kabel. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.